Waalaikumsalam. Bu dokter, maaf mengganggu. Tadi Pak Tatang datang ke sini. Sekarang ada di rumah Bu Yola? Iya, Bu dokter. Apa saya lapor ke Pak Ustadz sekarang aja ya, Bu? Kalau saran saya sih sebaiknya besok aja, Bu. Iya, Bu dokter. Tadi kesananya sama Pak Tatang? Iya, Bu. Insya Allah besok saya ke rumah Bu Yola ya. Maksud saya, sekalian saya juga mau periksa keadaan Syafina. Iya, Bu dokter. Terima kasih. Maaf sudah mengganggu ya, Bu. Gak apa-apa, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak siapa ya? Ada apa, Bu? Tadi Pak Tatang bawa anak kecil in ke rumahnya Bu Yola. Anak kecil? Ya, tapi anak siapa ya? Cek, Syafina itu teh anak kecil, bukan perempuan dewasa. Terus anaknya siapa? Nah, itu dia sih. Untungnya sih nya. Saya sama aku juga gak tahu dia itu anak siapa. Perempuan yang ninggalin anaknya di angkot Kang Aceng itu siapa? Itu juga masalahnya. Saya sama aku juga gak tahu perempuan itu siapa. Padahal teh udah saya cari kemana-mana. Sampai saya bingung yang mana nih orangnya. Bingung, pusing banget sih. Apa bukan? Bukan apa tuh, Cek? Ya, perempuan itu lihat bapaknya Febri. Terus sengaja ninggalin anaknya di angkotnya Kang Aceng. Karena memang bapaknya Febri ayahnya anak itu. Astagfirullahaladzim. Enggak sih, enggak. Bukan begitu ceritanya, bukan begitu. Cek, anak itu teh sekarang hilang. Maksudnya? Iya, Cek. Gak ada. Gak tahu di mana. Maksudnya? Jadi begini sih. Tadinya anak itu teh ada di dalam angkot. Begitu saya sama akum teh lagi ngobrol soal anak itu mau bagaimana nih, apa mau dibawa ke Pak Ustadz aja atau bagaimana? Tiba-tiba anak itu teh gak ada. Udah hilang aja begitu. Saya udah sama akum teh udah nyari-nyari kemana-mana, tapi sampai sekarang gak ketemu. Maaf, Kang Aceng sedang tidak bohong kan? Ya enggak atuh sih, buat apa juga saya bohong? Bapaknya Febri keluar nyari anak itu ya? Mungkin. Neng, Teh cari akum dulunya. Neng nanti pulangnya sendiri aja gak apa-apa kan ya? Iya, A. Lilis gak apa-apa. Jalan sekarang ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak. Saya teh gak yakin ceritanya begitu, Lis. Saya mau lihat wajahnya anak itu. Biar saya tahu kalau itu teh anaknya bapaknya Febri apa bukan.